Halo guys, aku Yogi Nandes. Hari ini aku bakal mengajak kalian semua untuk fitness bareng. Tentunya sekarang kita lagi ada di Argon Gym Smesko Gatot Subroto. Yuk, langsung kita masuk aja. Oke, Argon Gym Smesko, tempatnya ada di Gatot Subroto. Jadi buat kalian yang pengen gabung, ayo join aja di sini. Tempatnya masih bagus. Sekarang udah selesai ganti baju, sekarang saatnya mau mulai untuk exercise hari ini. Satu hal yang pengen aku kasih tahu buat kalian, jangan sampai menjadikan gym itu satu goal aja, yaitu kesehatan. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwasanya gue pergi nge-gym dengan alasan kesehatan ataupun cari keringat. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus memiliki 3 goal minimal yang dan jangan ada yang dianaktirikan dari 3 goal ini, yaitu kesehatan itu mutlak. Dan yang kedua adalah power, dan yang ketiga yaitu bentuk tubuh ideal. Gak munafik, semua orang memiliki bentuk tubuh yang dia inginkan. Jadi kalian harus punya 3 goal supaya apa yang kalian keluarkan worth it dengan hasilnya nanti. Dan untuk stretching itu sama dengan stretching seperti biasanya, yaitu untuk peregangan supaya nanti otot kalian tidak ada yang cedera pas kalian mulai exercise main beban nanti. Yuk kita mulai. Satu stretching, 8 kali hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita ke bawah. Bikin yang ini, ingat pinggangnya dikunci ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngambil kaki ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masih di kaki, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah merasa cukup untuk stretching, kita langsung mulai aja exercise hari ini. Sebenarnya kalau untuk kalian yang pengen kurang panas ketika stretching, kalian bisa mulai dengan kardio terlebih dahulu seperti treadmill ataupun sepedaan seperti itu. Cuman kalau berhubung sudah panas, langsung aja sekarang kita mulai exercise. Hari ini kita bakal bermain untuk latihan back, punggung. Yuk, kita mulai. Nah guys, hari ini kita bakal latihan back. Hari ini kita bakal ada beberapa tipe untuk latihan punggung atau biasanya orang menyebut latihan sayap. Nah kalau untuk hari ini alat yang ada di Argon Gym yaitu ada untuk kabel, kemudian ada mesin, juga ada nanti kita bakal latihan dumbbell. Nah kalau untuk latihan fitness atau workout di gym itu menurut Suhu Aderai ada yang namanya priority training principle, yaitu kita mengutamakan tipe latihan yang dimana kita bisa memaksimalkan berat kita di sana. Jadi kita paling bisa mengangkat beban paling berat itu di sana. Nah kalau untuk back, yang paling bisa kita angkat berat adalah ini, sehingga kita bisa maksimal ketika tenaga kita masih banyak. Yuk kita langsung mulai latihan untuk back ini. Dalam kabel itu ada namanya dua, pertama adalah white rose, ini megangnya lebar, ada white rose untuk depan, ada white rose untuk belakang seperti ini, dan ada juga namanya close rose. Oke, sekarang kita mulai untuk white rose terlebih dahulu. Oke.
satu hal yang paling utama adalah jangan sampai terlalu menarik beban kalian ke atas seperti ini. Jadi tidak perlu terlalu seperti ini. Ketika kalian mengangkat, tidak perlu yang benar-benar begini. Hanya begini saja sudah cukup, jadi sedang-sedang aja. Tidak perlu sampai terlalu full ke atas, tidak perlu sampai peak contraction. Supaya otot yang kena benar-benar full pada back, bukan pada bicep. Karena ketika kita main back, yang kena adalah bicep dan punggung kita. Nah, ketika kita terlalu meluruskan tangan kita, otomatis yang akan terkena juga adalah bicep. Sedangkan bicep ini adalah secondary-nya aja, jadi tambahan aja. Yang utama adalah back. Maka dari itu kita harus sedang aja buat ngangkatnya, tidak terlalu full. Yang tadi white rows bisa kalian lakukan sebanyak 3 set dengan repetisi 10 sampai dengan 12. Biasanya di set pertama kalian masih bisa kuat sampai dengan 12. Nah, di set kedua kita naikkan bebannya, biasanya itu kemampuan kita untuk repetisinya menurun. Jika kalian bisa cuma 10 aja nggak apa-apa, 10 aja sekuat kalian. Begitu juga di set ketiga, ketika kita menaikkan setnya dan setnya pasti akan, repetisinya pasti akan menurun lagi. Misalkan kuat 8, ya udah 8 aja, yang penting tekniknya benar. Nah, untuk white rows, latihan back dengan cable dengan menggunakan white rows pegang lebar, kalian bisa memulai, untuk pemula bisa memulai dengan beban yang kalian kuat terlebih dahulu. Kalian harus bisa membenarkan terlebih dahulu tekniknya, baru memikirkan beban belakangan. Nah, untuk berapa bebannya itu tergantung pada diri kalian sendiri. Setiap orang pasti beda-beda powernya. Nah, sekarang kita bakal masuk untuk latihan white rows bagian belakang, tadi depan. Sekarang bagian depan. Pegangannya masih lebar, wide. Wide itu lebar, lebar berarti ya. Yuk. Sama halnya seperti dengan white rows yang kita latih bagian depan tadi. Untuk cara penaikan beban dari kedua ketiga itu otomatis ketika di beban kedua, set kedua, otomatis repetisi kalian mungkin tidak akan sekuat di set pertama. Gak apa-apa, yang penting tekniknya benar. Dan menurut Ade Raya juga nih ya, kita harus bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan hasil. Nah, sekarang kita bakal masuk lagi untuk close rows. Bedanya close itu dekat, itu megangnya kayak gini. Untuk waktu yang di setiap setnya itu, kalian bisa melakukan ini tidak terpatok pada waktu. Yang penting antara satu set ke set yang lainnya, kalian bisa istirahat 1 menit, bisa napas 1 menit, baru mulai lagi ke set berikutnya. Nah, kalau seandainya kalian latihan istirahat terlalu lama, otot kalian akan dingin. Itu akan susah lagi untuk mulai dari awal kemana. Sexy people look at me, beauty is my therapy. These playboys looking like money, these playgirls looking like cash. Mirror, mirror on the wall, who's the hottest of them all? Mirror, mirror, say it now. So back dengan menggunakan kabel, ada white rows dengan close rows. Sekarang sambungannya adalah kita mulai ke mesin. Ini namanya pectoral fly. Nah, gimana cara gunanya? Kayak gini. Biasanya ini setiap gym pasti ada sih biasanya. Kau bersamaku, kau genggam erat jemaah.